100 juta tahun dulu, sini adalah santong. Dua santong. Oh. Tasik satu yang ini dan tasik dua dekat bawah. Atas ini ada bombong. Tertutup ketika dulu. Oh. Dalam era tu berlaku runtuhan batu. Sebabnya batu ni, kita tengok depan. Tengok semua dinding-dinding batu ni, kita nampak tak satu line ke bawah? Ya. Okay, sebab batu ni je bergerak macam ni. Oh. Ha, batu. Okay. Kalau tanah dia bergerak macam ni. Oh. Ha, dia biasa. Interesting lah. They say straight now. Ya, betul. Okay, macam mana kami tahu ini adalah gua? Okay, thank you. Daripada inilah stalaktit dan stalagmit kami tahu ini adalah gua. Oh. Juta tahun. Ya. Wah, ini beribu. Wah. Juta tahun. Juta tahun ni. Yes. Ini antara stalaktit yang paling besar lah. Oh my goodness. Okay, kita tengok differentiate stalaktit dan batu ya. Oh. Kita tengok stalaktit yang ini dia nampak macam kasar sikit kan. Kasar kan. Ya. Okay, kita tengok batu depan tu. Depan sana. Ini ya. Dia macam smooth kan. Smooth lah. Ha, tengok. Kalau stalaktit, dia sebabnya apabila dekat atas tu ada air. Air tu dia akan mengalir dalam batu. Okay. Dia akan lalu celah-celah. Okay. Okay, batu ini dia ada mineral. Oh. Jadi dia akan bawa mineral tu. Bawa. Oh. Nanti sini dia tak ada foaming. Nanti saya akan tunjuk depan tu pula. Ini batu apa? Batu cantik eh. Ini poli cantik-cantik yang cantik. Wah, memang ada harga. Mineral yang terkumpul dari lebihan air.